Oke guys, halo semuanya. Jumpa lagi dengan aku Ryan Indra di game PKXD ya teman-teman. Jadi hari ini kita bakal membacakan seputar spoiler yang akan datang guys, yang dimana paket kreator baru akan hadir teman-teman. Halo Ryan Indra, apa pendapat Anda tentang minigame baru? Saya bersenang-senang dengan teman-teman saya dan membuat penampilan penuh gaya. Fashion Festival ini membuat gelombang. Sekarang saatnya membicarakan berita yang akan datang minggu ini. Lihat berapa banyak hal keren yang akan datang ke PKXD dalam beberapa hari ke depan. Yang pertama, bakal ada paket gamer Robin Hood baru teman-teman, seperti yang kita pakai ini kurang lebih ya untuk warnanya guys. Ya, rumor itu benar. Robin Hood gamer, pembuat konten Brazil dengan hampir 20 juta pelanggan di YouTube akan mendapatkan paket item pertamanya di PKXD yang akan dijual mulai 23 Maret hingga 6 April. Wow. Jadi, untuk kostumnya seperti sesuai dengan digambar ya teman-teman. Paket pakaian lengkap Robin Hood Gamer akan tersedia untuk dibeli bersama dengan busur dan anak panah eksklusif serta figur kehidupan nyata. Selain itu dimungkinkan untuk membeli Faisca kucing peliharaan eksklusif dan juga furnitur dalam dan luar ruangan, lihat saja beberapa rilis ini. Jadi untuk furnitur serta kostumnya sudah dilihatkan sesuai di gambar guys, dan kurang lebih fungsi panahnya seperti ini teman-teman. Wih, cakep banget bukan? Ada panah beneran dari Robin Hood guys, serta petnya sih imut banget teman-teman. Kalian bisa lihat ya, pet kucing baru ini guys tidak kalah lucunya dengan pet kucing yang warna hitam kemarin ya, serta kucing coklat dan berbagai kucing lainnya guys. Soalnya banyak pet yang mirip dengan pet kucing ya di PKXD teman-teman. Selanjutnya, hewan peliharaan akan menetas secara otomatis. Dari pembaruan berikutnya, setiap kali Anda membeli telur baru di pet shop, telur tersebut akan menetas secara otomatis. Waktu tunggunya sama, perbedaannya adalah tidak perlu membuka inventaris dan menetaskannya secara manual. Bagaimana dengan membeli hewan peliharaan baru untuk menunjukkan kepada komunitas Anda bagaimana dinamika ini akan bekerja? Oke, jadi nanti kita bakal beli pet ya teman-teman ya di updatean terbaru, yang dimana katanya kalau kita beli pet di updatean terbaru kita tidak perlu menetaskannya teman-teman, kita hanya perlu menunggu nanti pet itu bakal otomatis menetas sendiri ya. Aku bakal beli di sini, kita bakal kasih contoh ya teman-teman, ini kan belum update guys. Nah, kita sudah beli, kita bisa masuk ke telur peliharaannya dulu ya, yang ini. Oke, nah nanti kita bisa, mungkin masih bisa lewatkan jamnya ya teman-teman ya, cuma untuk waktunya kalau dia sudah selesai dari 3 jam ini nanti petnya bakal menetas otomatis sendiri guys. Jadi kita tidak perlu membuka pet ini manual ya, biasanya kita buka manual teman-teman, klik buka sekarang. Nanti kita tidak perlu menunggu karena petnya bakal otomatis kebuka guys. Wah, cakep banget bukan untuk updatean selanjutnya teman-teman. Dan juga spoiler ini ada tantangan fashion looks kembali ya, yang sudah aku bagikan di video sebelumnya teman-teman, yang dimana untuk tantangan ini bakal dimulai dari tanggal 21 hingga 23 Maret ya. Pendaftaran akan dibuka bagi warga PKXD untuk membuat dan mengirimkan kaos kostum mereka sendiri. Jadi di sini tulisannya kaos teman-teman, yang kalian perlu edit sepertinya cuma kaos ya, soalnya ada yang nanya, bang itu cuma kaos saja. Iya, kemungkinan cuma kaos saja ya guys. Dan bakal ada 5 pemenang yang akan mengambil hadiah masing-masing 100.000 koin dan 1.000 game selain pakaiannya di PKXD. Jadi pakaian PKXD-nya nanti bakal tetap diposting di game PKXD-nya teman-teman, dan dia bakal dapat hadiah ya jika beruntung. Terus bakal ada juga teman-teman barang luar biasa akan kembali ke toko guys. Nah, aku nggak tahu ini barang bakal dijual pakai koin atau bakal dijual seperti kemarin pakai games ya, kita tunggu aja guys. Salah satunya ada kostum atau armor arsip ya teman-teman, yang berada di event arsip kemarin ada armornya, ada kendaraan, sepeda, pet, dan juga bakal ada rumah yang dijual kembali guys, yaitu rumah donat ini ya, yang dimana kita bisa buat donat otomatis teman-teman. Wah, cakep banget bukan? Dan juga kita bisa lihat di sini ada item kemungkinan ya, dari gambarnya sih rumah ilmuwan teman-teman. Aku nggak tahu apakah rumah ilmuwan bakal dijual kembali juga, soalnya di sini nggak ada gambarnya ya.
Jadi untuk spoilernya itu aja teman-teman. Kira-kira kalian suka yang mana? Komen di bawah ya. Kita bakal tunggu bareng-bareng guys. Oke, kita minum dulu ini. Terus kita main bareng-bareng teman-teman di sini semua. Soalnya banyak banget. Bareng-bareng, bareng teman semua di sini ya. Let's go yuk. Nanti kalau sempat kita bakal coba live guys, nggak tahu sore atau kapan ya. Dan kita usahakan setiap bulan puasa kita live ya teman-teman ya. Setiap hari, supaya menemani kalian supaya tidak jenuh guys di bulan puasa. Let's go, apakah kita bisa bawa mainan panah yang kita ambil tadi guys? Atau malah panahnya hilang teman-teman? Kita lihat. Ya hilang panahnya guys, nggak apa-apa. Kita mulai, ayo putri. Wah ada putri guys. Yuk. Laju banget. Let's go Charlie. Wah dia pakai gamer armor ya. Gamer armor ternyata cepat juga guys. Lihat tuh. Lompat-lompatnya laju banget. Oke, kita lihat sini ke kiri dulu. Terus kita ke sini. Aduh, tenggelam teman-teman. No. Apakah ada yang bisa balap kita? Sepertinya kita masih laju guys, tapi efek ramuannya sudah hilang. Ya, kita bakal dikejar sama yang lain tuh, lihat tuh. Dikejar Anayang, dikejar Dian. Pada laju-laju semua ya. Kita lihat tembusan aja. Nah ini tembusannya ya buat kalian yang belum tahu teman-teman. Ya tapi kita dibalap guys, gara-gara epic ramon kita habis. No. Kita juara 5 guys. Gak apa-apa, intinya kita masih dapat bintang 3 ya teman-teman ya. Lumayan guys. Yeay. Wah, pada laju-laju dan hebat-hebat semua ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat di sini ada Charlie, ada Dians, ada Gamers, ada Galaxy on Roblox. Wah, dia sepertinya main Roblox ya teman-teman. Terus ada Nayang, Neza, Putri, rame banget guys. Oke, mari kita lanjut guys. Kita ajakin teman-teman semua di sini untuk bermain Freezing Fun ya. Ayo main Freezing Fun teman-teman. Let's go. Kita ajak mereka main bareng, soalnya kita jarang-jarang ya bisa main bareng teman-teman. Untuk sore nanti kita nggak tahu mau live game apa guys. Kita lihat nanti sore aja ya. Atau kalau kalian ada saran bisa komen di konten video ini teman-teman. Supaya kita tidak bingung memilihnya game apa teman-teman. Oke, kita tunggu dulu. Sambil nunggu yang lain guys, kita naik ke kepala robot. Ayo main. Sini. Masih banyak yang di luar tuh. Oke, sudah pada masuk semua nih. Kita bakal langsung gas aja ya kalau sudah rame teman-teman. Nah, ayo let's go. Kita sudah masuk guys, aku bakal pilih senjata yang warna biru ya karena kita adalah tim biru. Wah. Kita satu tim sama Charlie Dian, tapi dia senjatanya warna merah, guys. Apakah dia lagi mendukung tim merah untuk menjadi pemenang? Kita tidak tahu, kita tunggu aja ya. Oke, 10 detik lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Kita bertiga aja guys. Apakah kita bisa memenangkannya? Ini cowok semua nih kayaknya. Let's go. Ayo, tembak. Wah, Charlie langsung ke depan sana teman-teman. Dia ngincar yang poin di ujung sana duluan ya, supaya tidak diambil musuhnya guys. Apalagi yang di dalam lingkaran itu banyak ya. Aku biasa ngambil yang sini dulu teman-teman. Terus kita ambil double point. Kita tembak yang ini ya, seperti biasa guys. Malah ndak kena-kena. Oke, nice. Kita naik lagi ke atas. Mana nih? Nah. Sini banyak teman-teman, banyak yang belum tahu. Oke, kita dapat guys, lumayan. Langsung 700. Wah, jago juga ya. Tuh lihat tuh di dalam sudah ditembaki duluan teman-teman sampai habis. Wah, di belakang kita ada tim merah tadi. Oke, kita ambil yang ini. Di dalamnya belum nih. Nah, belum, ketinggalan guys. Wah, Charlie laju juga ya. Nggak mau kalah dia sama kita. Ya habis guys, double poinnya. Ke tengah sini. Rostinya mau keluar teman-teman. Wah, itu keren banget. Oh, si Putri bawa gitar, astaga, pantasan ada efek-efek nadanya guys. Keren, bawa apaan dia? Dapat bintang 3 kita ya, pastinya teman-teman. Yeay, lumayan. Oke, gimana menurut kalian untuk spoiler terbaru kali ini teman-teman? Kira-kira kostum mana yang kalian tunggu dan
hal baru atau kostum lama mana yang kalian pengen beli, guys. Sampai jumpa di video selanjutnya ya, teman-teman. Terima kasih semua. Dadah.